Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Siangnya berkah, malamnya berkah, dalam 24 jamnya penuh keberkahan. Oleh karenanya kita berharap semoga Allah memberikan pertolongan pada kita agar kita bisa mengoptimalkan sebaik-baiknya kesempatan yang mulia ini untuk amal soleh, dan semoga kita tidak termasuk yang menyia-nyiakan kesempatan yang istimewa di bulan Ramadan. Ramadan adalah proses pendidikan dan pelatihan yang desain kurikulumnya ditentukan oleh Allah, programnya ditentukan oleh Allah, tujuannya ditentukan oleh Allah. Kemudian metode dan medianya ditentukan oleh Allah, bahkan gurunya disiapkan oleh Allah. Kemudian ada sumber belajar agar tujuan bisa tercapai, disiapkan oleh Allah. Karena proses pendidikan maka ada penilaian, ada penilai dan pengawas yang sudah disiapkan oleh Allah, dan nanti hasilnya dari hasil pendidikan dan pelatihan ini nanti akan kita terima laporannya ketika kita di akhirat kelak. Tujuan puasa telah ditetapkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apabila kita mencapai tujuan puasa, tentu ini merupakan suatu hal yang luar biasa dan kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dalam kita menjalankan puasa, kita dilatih untuk mengendalikan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga mengendalikan diri dari hal-hal yang bisa mengurangi kualitas puasa, bisa mengurangi bahkan merusak derajat puasa itu sendiri. Ini merupakan metode latihan yang didesain oleh Allah. Di samping itu, dalam puasa meskipun tidak ada yang melihat, kita tidak berani melakukan karena kita merasa diawasi, dilihat oleh Allah, dan merasa dinilai, dicatat oleh para malaikat. Dan nanti hasil dari puasa kita, hasilnya kita akan menerima rapotnya di akhirat kelak. Apakah kita betul-betul mencapai derajat sesuai dengan tujuan puasa itu ataupun tidak. Sejalan dengan tujuan puasa Ramadan, maka LPI Al-Azhar mengadakan berbagai kegiatan yang cocok dengan dunia anak yang dikemas dalam bentuk colorful Ramadan. Terdiri dari siaran radio di Samara dan di Madu FM dan di YouTube LPI Al-Azhar yang berisi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, doa-doa harian, kultum, dongeng islami, dan sebagainya. Di samping itu juga ada kegiatan Pondok Ramadan yang dikemas dalam bentuk Ramadan Fun Kit untuk santri PAUD, kelompok bermain, TK dan MI kelas bawah. Sedangkan untuk MI kelas atas dan SMP serta pesantren dalam bentuk Ramadan Fun Camp. Kami mohon doa restu dan dukungan kaum muslimin terutama para wali santri untuk menyaksikan acara-acara yang di atau mengikuti yang acara-acara yang disiarkan oleh LPI Al-Azhar, baik yang di Madu maupun di Samara dan juga yang di YouTube-nya Al-Azhar. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Colorful Ramadan LPI Al-Azhar 1443 Hijriah dengan ini dibuka. Atas nama keluarga besar LPI Al-Azhar, kami ucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban Syahrul Syiam 1443 Hijriah. Demikian, sekali lagi mohon dukungan dari kaum muslimin dan para wali murid. Terima kasih atas segala dukungan dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.